Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan IPMB rempit 31/5/2023. Macam biasa, kau garis SNR tu pada M15, linkkan dengan M1. Nanti bila buka-buka market, dia melompat, kau akan balut. Yang penting, cut loss jaga macam aku selalu ajar. Macam ni, kita masuk dekat mana? Dekat 0.505. Alright, cut loss kau satu tick bawah MA9 tu. Okay, di atas MA9 memang cantik. MA50 dah cross up SNR, memang bagus. Kita tengok ada tak tanda-tanda doji ke. Kita keluar, tak kira MA15 ke M1, kita keluar je. Alright, kita keluar dekat 5.65. Jadi berapa tick kau orang untung? Kau orang untung 12 tick dalam tempoh setengah jam. Jadi kalau 1 tick 100, kau untung 1200 dalam tempoh 30 minit. Jadi aku harap kau orang faham. Tengoklah video ni berulang-ulang. Assalamualaikum.